Jadi hari ini Stella itu lagi photoshoot gitu deh sama Android. Kayak ada beberapa produk yang harus kayak difoto and di shoot video gitu. So, selama ini emang Stella lebih sering masakin buat gua, dan hari ini gua bakal masakin buat mereka semua. Nice. Oke, jadi hari ini gua bakal masak salah satu pasta favorit gua, yaitu fettuccine carbonara. Nah, sambil mereka masih kerja, ya udah gua bakal siapin semuanya. Dan fettuccine carbonara ini lumayan simpel sih, barang yang apa, ingredients yang dibutuhin tuh nggak banyak sebenarnya. Ingredientsnya cuma ini. Jadi gua emang pakai kayak ampela, filet ayam dada, bawang putih, chicken stock, kaldu ayam, first spaghetti-nya, jadi fettuccine-nya, pastanya. Ini gue lagi coba itu yang kemarin kayak gue nemuin gitu, kayak spinach fettuccine. Jadi kayak fettuccine itu dari bayam gitu, gue pengen coba. Sama kalau buat carbonara itu yang paling penting adalah ini. Ini adalah cooking cream. Ini yang bikin kayak buat jadi kentalnya gitu. Easy. Nah, step pertama sambil kita persiapin bahan-bahannya, which is kayak ayamnya nanti harus di defrost dulu karena gue taruh freezer, sama bawang putihnya juga harus dicincang halus. Nah, sambil nungguin itu semua, sambil ngelakuin itu semua, gue rebus dulu fettuccine-nya, karena ngerebus fettuccine itu bisa takes around 15 minutes. Jadi sambil gue preparation, sambil nunggu fettuccine-nya matang gitu. Nah, tapi sebelum masuk ke fettuccine-nya, nunggu sampai airnya mendidih dulu. Sambil itu gue kupas bawang. Nah, sekarang airnya udah mendidih, jadi masukin spaghetti-nya. Oke, jadi ini spagettinya udah selesai direbus, terus bawang putihnya juga udah siap, udah disincang, sama daging ayam sama ampela ayamnya juga udah siap. Jadi tinggal semuanya tinggal diaduk jadi satu. Oke, minyak olive oil, Berto olive. Sampai dia panas.
Hampir. Ya, baunya sih enak, semoga aja mereka. Jadi ini ini fettuccine carbonara pakai ayam, pakai ampela. Terus ya masaknya kira-kira kayak gitu tadi deh. Nah, ini emang creamy-creamy gitu sih. Sedap. Kalian udah cobain gimana? Komen ya. Enak. Enak banget sih. Ini favorit aku kalau jelas ya. Peres gak ya mereka? Emang. Oh, wah, ya udah. Sekarang gue mau cobain. Om. Yummy. Rasanya kayak kue tersiram. Kok kue tersiram? Ini enak, beneran. Masak sendiri, muji diri sendiri, bagus. Kalau gak enak, gue bilang gak enak. Gak enak mah gak gue makan. Mereka maaf juga makannya. Habis. Enak. Masakan sendiri, puji sendiri, gak apa-apa. Ini enak karena gue udah berapa kali buat. Ini malah gak sempurna, gue kayak pernah buat lebih enak dari ini. Ini kayak gara-gara fettuccine bayamnya, rasanya agak aneh sih. Biasanya fettuccine biasanya, cuman lebih sehat katanya. Jadi sudah kita coba. Tadi gue pakai jamur juga. Pakai jamur kayak bisa lebih enak deh. Anyway, semoga resepnya berguna. Nanti kali gue masak yang lain lagi, oke? Okay.